Halo teman-teman pencinta Marvel Duel, selamat datang kembali di Hideros Channel. Oke, di update kali ini atau big update kali ini ada event tambahan atau fitur tambahan di... Oh bukan, malah ke copy check. Di arena dong. Di petualangan ini ya, di adventure dan petualangan Gwenfall. Di sini kita ada mode baru yaitu kayak jalur cerita kayak gitu. Di sini cuman kebuka masih Asgardian dan yang kita pilih itu cuman ada Odin ya. Jadi kita coba aja, kita pilih Odin. Sebelumnya gue udah mainin dan di sini gue mau ngulang dan sedikit dijelasin lah gimana cara bermainnya. Oke, sebelum kita bermain, kita di sini disuruh memilih skill tambahan buat Odin. Dan skill pertama itu yang ketika karakter kawan kita mati, dia akan mendapatkan armor, atau yang satunya lagi setiap karakter yang ditaruh maka akan menambah armor ya, daripada kartu yang baru dimasukkan ke arena. Dan di sini gue milih yang setiap karakter kawan kita mati, maka si Odin akan mendapatkan armor. Oke, pilih aja terserah kartunya yang mana. Gue milih ini. Dan satu lagi gue milih ini. Our enemies are many. Untuk melawannya kita langsung aja pilih masuk ke medan perang ya. Setiap kita menang kita akan mendapatkan kartu sama XP dan sama koin ya, yang di pojok kanan atas itu seperti ini. Ini nanti kegunaannya buat kita beli kartu atau meningkatkan skill bintang kartu itu ya, meningkatkan bintang di kartu kita. Hogan is here. This will assist me. Di sini kalau kita mau langsung bertarung bisa, tapi kita di sini ngambil kartu aja dulu. Oke, yang ini ya. Kita ambil aja dulu. Smite the foes of Asgard. Dan satunya ini. Volstagg will protect you. Jika kalian ingin meningkatkan bintang atau menjadikan bintang 2, kalian bisa memilih di latihan Taskmaster. Tapi di sini kita membutuhkan satu koin emas yang di pojok kanan itu. Di sini kita udah gunakan buat beli karakter tadi. Jadi kita tidak bisa meningkatkan bintangnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa main dulu ngelawan musuhnya, untuk bila menang kan bisa dapat itu. Jadi habis menang aja, jadi kita langsung aja ngelawan musuhnya dulu. Oke, langsung aja kita ke pertandingannya. Oke, nice, kita dapat kartu yang sudah kita punya, jadi lumayan worth hemat. Oke, kita tingkatkan aja dulu yang ini ya, bintangan, jadi kita bisa ningkatkan damage-nya juga. Oke, untuk ini kalian pilihnya gratis yang di pilihan event ini, jadi gue milih yang ini aja ya, siapa tahu nanti ini berguna.
di sini ada 3 pilihan. Yang latihan Taskmaster buat ningkatan bintangnya. Kita tingkatin aja ya. Oke, tuh udah meningkat. Dan damage-nya juga bertambah. Terus kita coba taruhin dulu. Untuk karakter cuman masih ada pilihan ini ya. Our enemies are many. Di sini kita masih bisa meningkatkannya di level bintang ini. Terus kita pilih yang ini aja ya. Ya jadi bintang 4 2 koin. Oke, cukup ini harusnya. To battle. My blood quickens. Will assist me. Untuk penambahan karakter karena cuman ini jadi kita bisa hilangkan DX aja ya. Nah, itu kan keganti dia karena tidak ada yang diambil, kita X aja. Oke, langsung aja kita ngelawan musuhnya ya nih ya. Jika kalian punya kartu taktik, kalian bisa menaruh di sekarang atau nanti ya. Di sini bisa kita taruh sebelum bertanding dan sudah melihat musuhnya sih. Cuma kita nggak perlu. Jadi gue langsung aja masuk ke gamenya. Victory satisfied. Hello, victim. For Asgard. None will call me coward now. Oke, di sini gue mau ningkatin bintang ini aja lagi ya. Agar jadi bintang 4. Find the enemy. Oke, terus ini enggak cukup bintangnya, cuma enggak cukup poinnya ya. Cuma ada satu sih. Oke, nanti ini. Ini masih gratis ya. Kita lihat. Oh, ini mendapatkan 5 koin bintang ya. Oh, ini dapat kartu. Dan ini oke, kita ngambil yang ini aja. Ya, kita dapat koin bintang ya. Terus kita pilih yang ini aja ya. Kita tingkatkan bintangnya. By the gods. So many enemies. Oke. Kita beli kartu lagi. Oke, kita lihat skillnya ini. Yang ini aja sih. Oke, gue ambil ini. Sekarang kita melawan musuh karena musuhnya Taskmaster. Biasanya ini ada musuh yang bisa mengendalikan kata-kata terakhir, sedangkan defend kita itu mengandung skill kata-kata terakhir. Jadi usahakan suka agar dia mati lebih dulu. Oke, langsung aja masuk ke battle-nya. I didn't see you.
on guard! I strike for Asgard! For Asgard! Untuk penambahan kartunya di sini, item yang gue pilih, ntar kita baca dulu skillnya. Kayaknya yang ini sih buat Odin. Oke, kita pilih yang ini aja. Dan kita lawan ya Angela sebelum melawan bosnya. Kita taruh sini aja. Mudahnya itu kita bisa ngelihat musuhnya sebelum masuk ke battle-nya. Jadi kita bisa ngatur formasi. Oke, kita masuk ke battle-nya. You should have fled. Heaven reigns. You are doomed. You face the Lion of Asgard. Oke, menang. Kita langsung aja setelah ini melawan bosnya Iron Man ya, bosnya ya. Untuk itu kita langsung aja masuk ke persiapannya. Jadi musuhnya seperti ini, kalian bisa atur formasi deck kalian sebelum kita mulai battle-nya. Kita taruh kok kayak gini aja ya. Clean up on aisle 7. For honor and glory! Dan setelah kita menang di melawan bosnya, maka otomatis Odin kita akan menjadi bintang 2. Dan di sini kita disuruh memilih deck tambahan. Kalian ada dua pilihan di sini, Ragnarok atau Spider-Man. Di sini gue mau pilih deck Spider-Man aja ya untuk deck keduanya. Oke. Sampai sini aja dulu gameplay kali ini di Gwenful pertualangannya. Di sini kita bisa lanjutin. Oke, menurut gue udah sampai sini aja dulu ya video kali ini. Mungkin nanti bisa gue upload gameplay part keduanya ini nantinya ya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, share, komen, dan subscribe-nya ya.